heboh percakapan dua bocah yang diduga masih menempati bangku sekolah dasar SD dengan bahasa-bahasa hiperbolik jadi viral di media sosial. Panggilan untuk keduanya pun tak tanggung-tanggung. Kedua sebut menyebut nama satu sama lain dengan panggilan ayah dan bunda. Berawal dari percakapan mereka yang diambil dari pesan WhatsApp, si bocah laki-laki mengatakan kalau dirinya ingin main lalu mengirimkan pesan kepada bocah perempuan tersebut. Berikut percakapannya lengkapnya. Bocah laki-laki, ayah, bunda, ayah main dulu ya sama teman-teman. Bocah perempuan, bunda, ikok main sih, bunda mau curhat. Kesel nih lihat kakak kelas yang sok kecantikan senyum-senyum ke ayah. Bocah laki-laki, ayah, oh kak putri. Ayah juga gak suka sama dia, aja anak kelas nama itu. Ayah sayang bunda selamanya sampai kia nikah. Emotikon cium, ayah main kelereng dulu ya. Bocah perempuan, bunda, bunda juga sayang ayah. Ya udah sana main kelereng, jangan sore-sore pulangnya. Percakapan tersebut tentunya menuai banyak reaksi dari para netizen. Kebanyakan dari netizen merasa miris karena mereka melakukan hal yang belum sepatutnya dilakukan di usia keduanya. Berikut reaksi para netizen. Mamanya de, ir, hadi Gusti Nu Agung zaman udah edan. Kim S. Ceremeo, zaman tambah modern tambah mundur. Mariana Saraswati, kok harus keluar bahasa seperti itu dek? Ya ampun miris banget. Kanaka ya say, orang tuanya mana nih? Lu harus tanggung jawab.